Alhamdulillah, berarti bersyukur saya bisa anak pada lulus sekolah gitu. Nah, ini apa, kandang apa nih Pak? Ini kandang ayam. Kandang ayam. Punya ya, Bapak? Iya, punya bahasa. Tolong. Ini kok mobilnya. Bawa mobilnya. Ayo Bunda, tapi itu kita lewat dari mana? Itu lewatnya gimana Bunda? Takut aku Bunda. Buran, deh buran deh. Aduh pelan-pelan Bun. Ya. Itu gimana Bun? Allah, apa? Ayo Pak, gimana sih Pak? Sengaja. Lagi ini Pak. Itu lagi. Iya. Pak, ini gimana Pak? Udah. Ini ya. Bawa kemana? Bawa ke rumah. Ini. Oh, ke rumah Bun. Aduh, panik Bun saya Bun. Mana ada ular, api lagi. Bunda di depan, aku di belakang. Ayo Bun. Pelan-pelan ya Pak. Sono. Ya lewat, mari. Oke, ini belok kanan ya Pak? Iya, belok. Hati-hati nak. Iya Teh. Ya, Bun. Oh nyangkut belakangnya Bun. Nyangkut ya, hati-hati. Pelan-pelan. Iya. Anakku kuat sekali. Ibu di mana rumahnya Bu? Iya, rumahnya di mana? Di sini. Nah, taruh nih. Sini. Oh, udah sampai ya. Ini Bu. Iya, rumahnya ini. Saya. Ya, ini. Neng, saya tangkapin, Neng. Bentar ya, saya ya. Mau lihat anak saya dititipin tetangga. Oh, yang paling kecil ya? Iya. Oh, siapa namanya, Bu? Mila. Mila. Ya udah, oke. Ya udah. Ayo, duduk, Bunda, Neng, duduk. Itu mainannya bagus. Wih, ya. Banyak mainannya, Cuk. Ya. Nah, ada begini, Mela. Neng, ini rumahnya, Neng. Iya, nggak apa-apa, Bu, Pak. Mela. Pak, ini mainannya Bapak, Pak? Iya, Mela. Anak saya nanya, tuh. Mila, itu main. Boleh, Mela, ini. Mila, ini. Pak, minta satu, Pak. Cepat diturun. Mila. Mila. Pak, Milanya nggak ada. Tadi dititipin sama Mela, Mak. Sekarang di mana ini adanya? Pak, cari. Cari, saya nyari dulu, ya. Cok, di mana? Anaknya hilang. Di belakang kali Bu, di belakang kali Bu. Dia mainnya biasanya di mana? Neng. Iya. Emang mainnya di mana, Mila? Sana, sana. Biasanya enggak pernah hilang, Bu. Cepat, Bunda. Ini buruan. Bunda, cepetin. Ada enggak? Mila cari. Buruan, Mila. Ada enggak? Mana? Ada. Ada, Bu. Enggak ada, Solo. Enggak ada di sawang, ada, Pak. Ngumpet kali di rumah, coba biasanya. Ada enggak? Neng. Ini siapa nih? Ya Allah. Iya ini. Iya, sama saya ini. Ya Allah. Ya Allah. Oh, sini nanya sini. Ya Allah. Mila. Mila. Ini Mila ini. Iya. Main sendirian di sini. Oh, mungkin ada ini kali. Iya. Belum bayar, katanya. Emang bayar berapa ini? Berapa? 10.000. Eh, Bu, Bunda. 10.000 ya udah nih. Oh, iya. Ayo, sama. Kita tebus nih. Udah. Tadi terima kasih, Bang. Iya, Bang, makasih. Ya, ayo masuk. Masuk. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Oh, jebol. Udah biarin. Oh, jebol, Bu. Udah biarin. Ntar didandanin sama bapaknya. Ini enggak takut, Bu, kalau misalnya ninggalin rumah kayak gini doang, Bu. Ini kan bisa gampang gitu mesti diambil orang kalau. Oh, bisa deh. Apa enggak ada apa-apa, Neng, dalam rumah, Ge. Oh, gitu. Iya. Oh, ya. Turun ya. Ya udah. Dah. Ibu ini udah lama tinggal di sini? Udah lama. Dari kapan, Bu, kalau dari tahu? Yang paling gede umur 4 tahun. Oh, berarti udah hampir belasan tahun ya? Iya. Lebih dari 15 tahun di sini ya. Ini kondisinya udah kotor banget ya, Bu? Iya. Maksudnya di atas gitu. Ini kalau misalnya kita lihat, bisa dilihat, ini banyak banget sarang laba-laba. Ini tali kok banyak banget, Bu? Buat apa ya, Bu? Bas itu, anu jemuran, kalungan dagangan. Ituin, jemur. Oh, maksudnya dagangan-dagangan? Iya, kalau misalnya kalau kehujanan kan basah. Dijemur gitu. Oh, dijemur di sini? Iya, biar kering. Oke. Okay. Aku lihat ya, Bu, ini kan bolong-bolong banget, Bu. Ini kalau hujan dia becek dong di sini? Banjir. Banjir? Iya. Paling parah segimana, Bu, banjirnya? Ya, itu apa? Tanahnya nempel di kaki. Blok. Blok? Hmm. Ini apa, Bu? Kamar? Kamar. Dua? Iya, kamar dua. Coba, yang ini
ini nggak ada ini ya Bu, yang nggak ada pemisahnya ya sama sekali. Kagak, ya, itu cuman begitu aja. Oh, ini saya boleh masuk ya Bu? Masuk aja. Iya Bu, permisi. Masuk dalam. Masuk begini emang keadaannya. Oh, jadi kamarnya tuh ternyata memang nggak dibagi dua. Emang diplong gitu aja, tapi iya, ada dua kasur. Yang di sini buat apa Bu? Itu buat saya sama yang kecil. Oh, ini buat Mila sama Ibu? Iya. Yang tenda ini? Iya. Jadi kayak main tenda-tendaan ya ini ya? Iya, banyak nyamuk. Kadang-kadang tikus. Tikus juga masuk? Iya. Anak kan masih kecil Mila Bu. Iya. Dengan kondisi rumah kayak gini, Bu Irma berat banget pasti ya untuk ngebesarin gitu. Ya begitu lah Neng. Rumah tapi gimana? Tapi impiannya Ibu apa? Ya impian saya memang pengen ya rumah enak, tidur nggak kebocoran, nggak kehujanan. Dan di sini panas banget sih. Misalnya aku aja baru masuk udah gerah. Udah gerah banget karena nggak ada nggak ada ventilasinya. Coba Bu, coba dinyalain Bu kipasnya Bu. Ketek-ketek nggak adem. Coba. Ini juga nyala? Nyala. Oh, cuman ini buat itu enggak anu buat ngilangin ya nyamuk mah. Permisi Bu. Ini rusak. Ini Bu tidur sini, Bu. Iya, tidur di mari. Ya oh, Allah. Ini juga kipasnya udah doyong. Udah doyong ya Allah. Iya. TV ini masih nyala? Nyala tapi bretek-bretek kalau. Bretek tuh apa sih bretek tuh? Kalau di setel brotok-brotok gitu apa oh, kayak suara ini. Jadi takut meleduk. Oh, takut meleduk ya? Iya. Ya, Pak. Ya, masih ke rumah. Ayo. Oh, iya, anakku. Ya. Ini istri saya ini. Iya. 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 Ini buka apa? Ya, kok sama sama Bapak lagi? Dinda, ini siapa ini? Ini adiknya Usup, anak oh, bapak yang berdua. Iya. Irfan ya? Iya, Irfan. Irfan. Oh iya. Jadi ini rumahnya Pak Kamal ya? Iya. Sini Pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Pak. Ini tuh apa, terpal atau apa nih bahannya? Terpal. Oh ini ya? Iya, baleho. Baleho. Iya. Kenapa iya, dikasih baleho gini Pak? Ini ya mampunya saya bisa beli ini, mampunya aku. Belum mampu ya? Iya, habis buat sekolah anak, terus yang kecil jajan, yang gede yang sekolah itu saya udah alhamdulillah, nanti bersyukur saya bisa anak pada lulus sekolah gitu. Ah ini apa, kandang apa nih Pak? Ini kandang ayam. Kandang ayam, punya ya, Bapak? Iya punya Bapak, saya sendiri bikin. Bentar ya Pak ya, saya lihat ya. Ayo, aduh ini ya, nih, waduh. Ada rubuh itu tadi baru. Ini sarung masih kepake nggak Pak? Enggak? Ini buat tutup ini. Buat tutup bilik. Oh, dinding iya, tadinya. Ini ke belakang lagi apa nih, Pak? Ini tempat pembuangan air, kamar mandi. Buat kamar mandi itu. Iya. Kamar mandi, ya. Ini tambal-tambal juga, Pak ya? Iya, tambal semua. Tambal semua. Pakai sepon. Iya. Ini Bapak bikin kamar mandi di sini. Iya. Dengan kondisi belakang seperti ini enggak ada spiteng, Pak. Berarti Bapak belum mikirin salurannya mau dibuang kemana pakai pipa gitu Pak? Belum, jadi buat mikirin ini aja kita buat makan sehari-hari aja kan. Tadi udah alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan usaha Bapak, air mata Bapak, amin, ya keluh kesah Bapak, Allah berikan kemudahan. Amin ya Allah. Ya? Ini debu semua ya Pak ya? Iya debu semua ini. Tutupin kain sarung juga. Tutupin kain sarung ya. Wih, kayak di lorong nih Pak. Iya. Banyak debunya. Iya, banyak debunya ini. Plastik apa? Ini kenapa nih Pak begini Pak? Jembros itu. Jembros. Iya, dindingnya habis. Jembros itu. Wah, kelihatan ke dalam nih Pak. Iya, kelihatan. Langsung itu kasur nih, kamar tidur. Iya. Pernah nggak lagi tidur Pak ada yang ngintip begitu Pak di sini? Kalau Pak ngintip nggak, tikus paling. Tikus. Mencat. Iya, tikus kayak dikasih pintu masuk ini Pak. Kelotokan itu tempat mainan? Iya. Oh, naruhnya di sini? Iya, naruhnya. Wih, banyak Bapak bikin. Pakai karpet-karpet ini bikin iya, apa ya? Iya, karpet. Yang ini, yang itu. Ada lagi warna-warni. Wah, Bapak luar biasa sih, Pak. Maksudnya sabar ya. Kondisi rumah seperti ini gak gampang. Iya.